앱 TV. Salam perkenalan kepada semua. Saya Adelia Fahana, berusia 11 tahun dari Sekolah Kebangsaan Konvent. Baru-baru ini, saya telah membaca sebuah buku yang menarik. Justeru, saya ingin berkongsi resensi buku tersebut bersama anda semua pada hari ini. Hari ini saya ingin menyampaikan sebuah cerita epik sepanjang zaman. Harry Potter dengan Batu Hemat karya J.K. Rowling ini telah diterbitkan oleh Warner Brothers Entertainment pada 1997. Buku ini telah diterjemah ke dalam pelbagai bahasa dan dijual di seluruh dunia. Buku yang telah dialih bahasa ke bahasa Melayu ini telah diterbitkan oleh Penerbitan Pelangi Setia Berhad pada tahun 2021. Buku ini akan membawa kita mengembara ke dunia magical. Ia mengisahkan tentang Harry Potter, seorang anak yatim yang dibesarkan oleh ibu dan bapa saudaranya. Kehidupan Harry bersama keluarga Dursley sangat menyedihkan. Ia tidak disayangi dan hanya dianggap beban kepada keluarga. Namun, hidup Harry berubah setelah mendapat sepucuk surat misteri yang menjemputnya untuk bersekolah di sekolah sihir Hogwarts. Di sinilah titik permulaan Harry mengenali satu dunia baru yang penuh dengan keajaiban. Di sekolah ini, Harry bertemu sahabat baiknya Ron dan Hermione. Mereka bersama berhadapan dengan pelbagai cabaran dan kejadian yang tidak dijangka. Di sini juga Harry mengetahui peristiwa tragis yang menimpa kedua ibu dan bapanya dan kejadian itu masih memburu Harry sehingga kini. Di Hogwarts, Profesor Albus Dumbledore sentiasa membimbing Harry agar menjadi ahli sihir yang cemerlang. Ia juga demi mempersiapkan Harry menghadapi takdir hebat yang menantinya. Banyak pengajaran yang boleh saya perolehi daripada buku ini, antaranya kita wajar mencontohi watak Harry Potter walaupun dia dibesarkan dalam keadaan yang sukar, tanpa kasih sayang, sentiasa dibuli dan disisir. Namun, Harry tidak pernah berputus asa dan menyalahkan takdirnya. Oleh itu, rakan-rakan, kita perlulah sentiasa bersyukur kerana setiap perkara yang berlaku ada hikmahnya. Di samping itu, cerita ini juga mengajar kita tentang nilai persahabatan. Persahabatan di antara Harry, Ron dan Hermione sangat erat. Mereka sentiasa saling menyokong antara satu sama lain tidak kira dalam apa je situasi. Justeru, hargailah sahabat kita kerana sahabat jati akan sentiasa bersama kita sama ada susah atau senang. Pada pandangan saya, keistimewaan buku ini boleh dilihat dari sudut keupayaan penulis menggambarkan dunia magical dengan jelas sehingga pembaca turut sama dapat mengembara ke alam tersebut bersama watak-watak kegemaran mereka. Selain itu, unsur-unsur suspen turut diselitkan membuatkan buku ini tidak membosankan. Kesimpulannya, buku ini berjaya menarik minat pembaca untuk menghayati kisah misteri dan magic. Sebelum saya mengakhiri resensi buku ini, sekali lagi saya mahu mengajak rakan-rakan di luar sana untuk membaca buku Harry Potter dengan Batu Hemat kerana buku ini akan membuatkan anda teruja di samping dapat dijadikan teladan. Assalamualaikum dan jumpa lagi!